Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan apa khabar semua? Harapnya sihat-sihat lah sebab ni kan mesti demam ya. Semua orang duk batuk-batuk pun semua je lah. Okey, baiklah. Saya sekarang sedang ada dua orang tetamu kat sini. Bukannya orang dari industri tapi orang in-house gitu juga, which is dua orang student. Seorang senior daripada Diploma Hotel and Catering dan seorang lagi adalah junior daripada kursus Diploma and Retail Management. Okey, saya tak nak kenalkan diri mereka. Kita biar dia orang saja yang perkenalkan diri. Okey, kita teruskan dengan awak dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isrin Sofia binti Tajuddin. Saya pelajar semester akhir Diploma Pengurusan Hotel dan Catering dan bakal menamatkan pengajian pada akhir tahun ini, insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi macam mana dengan saudara kat pasal ni? Asyik. Teruskan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Kashra bin Roslan. Saya belajar dalam bidang pengurusan peruncitan. Saya semester 1, baru lagi. Okey, jadi setakat ni kan sebab saya memanggil mereka datang ke studio kita ni kan untuk bertanya. Sebab mereka dah pun menonton video Bimbingan Industri sebelum ni. Jadi saya nak tahu apa yang mereka dapat daripada menonton video-video tersebut. Jadi kita dapatkan pandangan daripada dua orang individu berbeza, dua orang daripada kursus berbeza dan semester berbeza obviously. Seorang daripada yang dah senior dan seorang lagi junior. Isrin telah pun melalui practical training kan, latihan industri di luar pada semester 4. Okay, jadi sekarang anda adalah di semester 6. Okay. Itu sedikit sebanyak memberikan awak sedikit gambaran apa yang berlaku di luar. Jadi selepas menonton video ni, apa lagi impak yang telah pun diberikan pada awak? Baik, melalui video ni juga sebenarnya telah memberikan saya satu motivasi untuk meneruskan meneroka bidang yang sedang saya ceburi ni, iaitu hotel dan catering. Sebab setelah saya lihat semuanya, nampak skop tu besar dan prospek kerja itu adalah sangat-sangat besar. Jadi awak rasa begitu sayang ke bidangnya ataupun rasa nak mencuba bidang yang lain? Saya memang jatuh kesat sayanglah pada bidang ini dan saya berhasrat untuk meneruskan insyaAllah. Okay. Kita tanya dengan Hakim pula kan, manakah awak baru semester 1 kan? Jadi selama awak berada di sini, mengambil jurusan Diploma in Retail Management, awak dapat rasa tak prospek kerja yang awak adalah dalam bidang tu? Mula-mula saya rasa bidang ni macam baru lagi kan, tak meluas. Kadang-kadang kawan saya tanya apa itu pengurusan peruncitan, diorang pun macam tak tahu apa itu kan. Setelah saya belajar di PMKL, saya dapat tahu sedikit tentang pengurusan peruncitan. Contohnya pengurusan peruncitan ni adalah industri yang ketiga terbesar di Malaysia. So prospek dia sangat meluas dan memberi peluang untuk kita pelajar baru untuk menimba banyak lagi ilmu di situ. Jadi video yang telah awak tonton kan sebentar tadi adalah daripada syarikat mana? Zalora. Zalora. Okay, boleh cerita kata apa yang awak dapat daripada video Zalora tu? Video Zalora tu memberikan macam kami pengurusan peruncitan memberi meluas tentang peruncitan ni, perniagaan ni kan. Macam Zalora dia buat macam online. So kami pun ada belajar tentang online. So dapat tahu sedikit lah. Okay. Jadi online bisnes online ni satu benda yang trending sekarang kan. Jadi sedikit sebanyak awak pun mendapat satu suntikan ilmu yang baru lah daripada Zalora, kerana Zalora tu bukan satu company yang kecil ya, satu company yang besar, gegasi. Okay, saya nak tanya juga kepada Izril, awak telah tonton video apa sebentar tadi? Okay, saya tonton video daripada Chef Amir. Okay. Yang menjelaskan tentang beberapa ciri untuk masuk ke dalam industri. Contohnya kesabaran kena tinggi, minat tu kita pupuk daripada awal dan kemudiannya kita dalami lagi, dapatkan lebih banyak informasi baik dari segi teori dan juga praktikal. Dari situ sebenarnya memberikan satu penjelasan kepada kami macam mana untuk masuk industri nanti. Jadi sedikit sebanyak tu telah pun bagi awak satu gambaran jugalah kan. Kalau sebelum ni cuma membayangkan ataupun menerima je apa pensyarah katakan dalam kelas. Jadi video ni telah membantu awak jugalah kan. Untuk foresee. Okey, kita akan saksikan sedutan video daripada beberapa syarikat selepas ni, iaitu Fatiha Frozen Food dan juga daripada Maidin. Saksikan. Sebelum ni memang produk-produk Fatiha dihasilkan di rumah dan beralih kepada rumah kilang kecil dan kilang besar, di mana agak susah jugalah untuk dapatkan sijil halal
Once kita dapat pindah ke kilang industri makanan di Batu Cave ni, kilang kita dah proper dan flow halal apa semua, kita ikut semua keperluan halal untuk dapatkan sijil. Dan alhamdulillah kita dapat, walaupun agak lama juga untuk dapat, bukan senang sebab kena ikut sistem dia dengan flow dia, SOP dia, dan alhamdulillah kita dapat sijil tu. Dan dengan adanya halal, kita dapat increase sale kita, boleh meningkat 100% sale kita. Perucetan adalah satu industri yang agak rumit dan bukan menjadi pilihan bagi pelajar-pelajar ataupun peniaga untuk menjadikan perucetan sebagai sektor industri yang menjadi pilihan mereka. Yang kedua adalah melihat kepada tenaga kerja. Cabaran kita yang terbesar dalam dunia perucetan adalah memilih tenaga kerja. Hari ini kalau anda lihat, anda boleh pergi di mana-mana pasaraya terbesar di Malaysia, sama ada Maidin ataupun kompetitor pesaing-pesaing kita yang lain, anda akan dapati bahawa majoriti pekerja datang daripada foreign workers, datang dari pekerja-pekerja asing. Dan di mana pekerja tempatan sebenarnya? Dan di mana rakyat tempatan sebenarnya? Dan lebih melucukan lagi, mereka-mereka yang pakar dalam industri perucetan, wajah-wajah ini wajah-wajah yang sama. Okey, baiklah, kita telah pun saksikan video daripada Fatah Frozen Food dan Maidin. Dia yalah, dua-dua tu satu bidang, actually campuran. Awak boleh masuk ke bidang dia, dia retail management, dan retail management boleh pun masuk ke bidang awak. Jadi apa saja kita belajar di politeknik atau apa, di mana-mana institusi, tidak bererti kita akan bekerja dalam bidang tersebut, kan? Jadi katalah awak, khususnya awak dah nak graduate lah, awak dah nak dah ijazah. sorry. Awak dah nak habis belajar. Rasanya nak teruskan kerjaya dalam bidang ni ataupun nak cuba di bidang lain? Okey, dalam kepala saya memang saya nak teruskan dalam bidang ni dan pengkhususan pada makanan. Maksudnya dalam bidang catering lah. Dan kalau boleh, saya jangkakan, saya plan untuk dalam masa 5 tahun ni saya ada perniagaan saya sendiri dalam bidang makanan. Jadi itu dah masuk dalam keusahawanan, kira tidak mengharap untuk makan gaji saja. Itu satu perkara yang bagus. Kerana ketua pengarah kita, Datuk Haji Mukhlis, juga menggalakkan lebih ramai para pelajar kita keluar menjadi usahawan dan tidak bergantung pada syarikat untuk bekerja. Jadi untuk Hakim, walaupun masih baru, jangan risau. Mungkin awak dah ada idea ataupun hala tujuan awak selepas pengajaran. Jadi mungkin awak nak rasa teruskan bidang ni ke, ataupun nak teruskan benda lain? Bagi saya, pengurusan ni, perucetan ni ada sesuatu yang bidang yang besar. Mungkin prospek kerja dia adalah meluas, kan? So bagi saya, saya akan cuba lebih tinggi lagi untuk dalam bidang ni lah. Jadi lebih bermaksud awak memang ada passion lah untuk berada dalam bidang ni. Awak ada minat jadi usahawan tak? Ada tak rasa? Ada. Patut semua orang kena ada jiwa keusahawanan, kan? Okey, saya nak tanya lah untuk penutup kita lah, kan? Awak punya harapan untuk masa depan awak nanti macam mana? Baik, harapan saya sendiri, okey, insyaAllah saya nak buka perniagaan. Dan sebenarnya saya nak pesan pada mungkin adik-adik junior-junior saya nanti, ya, untuk teruskan dalami apa-apa saja bidang yang sedang anda syuburi. Dan banyakkan baca, banyakkan bertanya kepada orang yang lebih mengetahui, seperti pensyarah, senior-senior dan orang-orang dalam industri sendiri. Kerana daripada situ kita akan mendapat lebih banyak input dan bagaimana untuk kita praktikkan apabila kita masuk ke industri, insyaAllah. Very good. Itu kata-kata seorang senior. Jadi Izri ni adalah MPP di Politeknik Metro Kuala Lumpur ni. Jadi banyak input yang telah dikongsi bersama oleh beliau. Jadi Hakim pula, okay, harapan untuk diri awak dan juga kawan-kawan awak kat luar sana? Harapan saya, saya berharap saya dapat graduate diploma, insyaAllah. Dan saya harap lepas ni saya ingin meneruskan pengajian di degree kalau diberi peluang, insyaAllah. Dan lepas itu saya akan gunakan apa yang saya belajar untuk buat syarikat ke, insyaAllah, untuk menjadi seorang usahawan. Untuk jadi lebih jahil. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Hakim dan juga Izri kerana bersama saya pada hari ini. InsyaAllah kita akan ada lagi sesi perkongsian macam ini. Dan jangan lupa saksikan video Bimbingan Industri terbitan Center for E-Learning and Teaching. Ada di dalam channel YouTube kita juga, itu Generation TVET. Ada di bawah ni, saya akan... lebih ramai lah, boleh tolong lawati kita punya website ini. Dan untuk anda berdua, good luck, insyaAllah. Saya all the best. Okey, dan kepada semua, jumpa lagi. Assalamualaikum.